Kerjaan hari ini pasang instalasi lampu taman beserta lampunya. Ini di sini CB. Nah, di sana ada lampu satu. Di samping trap ada dua ya. Kita mulai dari gali dulu untuk menanam pipa dan kabelnya. Setelah galian sudah selesai, kita langsung pasang pipanya. Kita pasang di area pinggir marmer agar mengurangi resiko tercangkul oleh tuak taman kayak gini. Setelah itu kita langsung bisa pasang kabelnya. Kabel jenis NYJ ukuran 3x1,5 untuk lampu. Kita langsung masukkan saja kabelnya. Ini dia prosesnya. Setelah pemasangan instalasinya kelar, kita tinggal pasang lampunya. Ini dia lampunya, lampu jamur, dan di sini nanti ya lampunya. Nah, kita pasang dulu untuk dudukannya dengan menggunakan skrup kayak gini. Ada 3 buah skrup. Setelah sudah, kita bisa langsung ke penyambungan kabelnya. Ada 3 buah kabel ya, kuning belang untuk grounding, biru untuk netral, dan coklat untuk fasa ataupun skrupnya. Kita gunakan solasi untuk pengaman sambungannya. Info saja, ini lampu 220 ya, jadi nggak ada balas ataupun trafon nanti di CB. Setelah penyambungan kabel selesai, kita bisa langsung pasang lampunya dengan cara diputar seperti ini karena menggunakan drat. Dan ini dia lampu sudah nyala. Ini yang di samping tangga, ini satu lagi, dan itu satu yang kita tadi pasang yang ada di video. Nanti kita kasih tunjuk sudah menyala. Nah, ini dia.